Yo, oke guys, sebagai channel utangnya, video kali ini aku bakalan bacain atau ya apa ya? Ayo bingung ya. Sini aku bakalan jawabin Q&A ya. Spesial 2000 subscriber, oke. Okay? Ayolah, gas lah 5000 subscriber. Dan ya, sedikit pemberitahuan, ilustrasi yang aku pakai kali ini tuh bitrate-nya agak ku kecilin ya. Soalnya apa ya? Ini kan cuma buat ilustrasi Q&A lah ya. Jadi enggak perlu bagus-bagus. Dan ya, seperti apakah aku menjawab semua soalannya? Enjoy this video. Oke, kalian aku bakal bacain Q&A dari kalian, oke. Dari Sofian Bayu. Kenapa bisa masuk di Prof Team? Ya enggak tahu, pokoknya aku join aja gitu di grup WA-nya. Kenapa suka main survival? Lebih seru daripada kreatif gitu. Hashtag-nya 19. Oke. BTW Congress 2000 subs-nya. Makasih. Dari Frostfire. Umur berapa? 14 tahun. Pro parkour atau pro survival? Aku lebih suka parkour dari survival ya. Kapan terakhir kali lu nafas? Barusan. Oke. Hashtag tanya 19. Oke. Okay. Dari Mas Official, sepupuku sendiri nih. Bang, ada rencana bikin map atau event gitu nggak? Build battle mungkin ya. Apakah ada rencana beli HP lagi? Ya kan emang aku emang aku ada rencana buat beli HP gitu. Sebutkan dua video apa yang kena copyright. Hashtag tanya 19. Untuk beberapa videoku yang baru ini enggak ada yang copyright ya, alhamdulillah. Next question, bentar. Oke, dari Akagami. Game kesukaan apa? Game PSP tuh suka aku. Umur berapa? Umur udah tadi. Gimana rasanya bersama Profesor Tim? Seru gitu ya, grup WA-nya selalu rame gitu. Meskipun enggak pernah aku baca ya, cuma aku baca terus aku hapus semua gitu chatnya. Kenapa suka main Minecraft? Ya emang aku dulu kecil tuh sering main Minecraft gitu. Soalnya emang gimana kan online gitu kan, pakai Kauta ini kan offline gitu dulu. Kenapa suka main udah tadi? Kenapa Anda bernafas? Kalau enggak bernafas, balik ke lobby saya. Udah gitu aja. Hashtag-nya 19. Dari Electric Crafter. Bang, kenapa Profesor Gaming itu gay? Enggak tahu. Dari Frost Black, makanan kesukaan apa? Perkedel kentang ya. Seperti ini bentuknya. Itu kebetulan kemarin malam itu ibuku bikin. Bentar, dari hashtag kocak manis ini kehilangan. Hilang ya. Hashtag kocak manis, makanan pas di daerah abang apa? Rusak cingur itu kalau dari Surabaya setahuku ya. Dari Kurisuna, wibu bukan, gega, enggak. Dari Raine, dari Kotara. Saya ganteng enggak? Semua orang itu ganteng ya. Tergantung kamu itu lihat dari sudut pandang mana gitu. Dari Tamaki Place, merek sempak lu apa? Apa? Tamaki itu siapa dan kenapa Tamaki ganteng? Gak tahu, itu mungkin anak orang nih. Dari Rafa Andanu, udah berapa lama main-main Minecraft? Udah lama sih, cuman ya itu dulu itu cuma main biasa gitu, cari-cari village terus rumahnya tuh aku ganti semua gitu pakai block of diamond, iron atau pakai apa gitu. Kukira tadi ada orang jir. Kenapa Anda lahir sebagai laki-laki? Ya emang takdir. Dari Naila Syafa, nama panjang Muhammad Wisnu Chandra Firmansyah. Transpirasi dari siapa buat YT? Itu ada Bang Koharu TV, ada NDW Lovers, ada Profesor Gaming, ada Vito Gaming juga. Dari Diamondcraft, awal Anda bertemu Bang Prof gimana? Itu dari live chat ya. Aku tuh nemu di FYP gitu. Pertama itu videonya Bang Prof cara bikin patung apa gitu. Pokoknya patung kok. Terus, oh, bagus ini set. Oh, ini loh, apa ya? Oh, ini tuh bagus. Aku subscribe gitu. Aku nyalain juga dong, pastinya loncengnya. Terus ada notif kalau Bang Prof itu live. Itu pas main Sans Pro Vision 1, ya kan? Itu aku langsung komen, "Bang, mau join, Bang. Gimana caranya?" Terus join lah aku. Pas itu Bang Prof itu masih pakai Iron Armor. Terus ya gitulah. Sampai seterusnya itu
setiap kali main Sunspot Fato Prof City tuh selalu sambil telepon, kadang pakai Discord gitu. Tinggi badan Anda berapa? Gak tahu. Udah lama gak ngukur ya. Orang udah gak sekolah offline, online terus dari HP. Minuman kesukaan apa? Es teh, es teh manis gitu. Oke, ini dia pertanyaan dari es teh kocok manis tadi sempat hilang gitu. Dari es teh kocok manis CH. Makanan khas daerah apa? Ngapa udah tadi ya? Kenapa hidup itu rasa pahit dan manis? Enggak, ya emang itu selalu ada yang pahit, selalu ada yang manis gitu. Kayak ada kopi, ada gula. Kapan punya pacar? Next. Dari Hanif Rail Fans, kapan kita mati? Nunggu dipanggil ke lobi. Kenapa langit warna biru? Karena enggak tahu gitu. Ya mungkin emang takdirnya warna biru ya. Karena mengandung banyak oksigen gitu. Kenapa rumput warna hijau? Enggak tahu. Aku enggak tahu bisa IPA ya. Siapa menciptakan listrik? Menemukan adanya. Menemukan, bukannya menciptakan. Dari Vito Gaming, konten apa yang paling banyak penontonnya? Kalau dari video short itu ada TikTok gitu lah ya, cara bikin lingkaran, terus X-ray lava. Kalau dari video normal itu ya banner Akatsuki sama yang baru nih yang sedang rame tuh aku bagi-bagi link donat mereka 1.17.2.01 itu udah rame. Gimana rasanya channel Wisnu 19 sudah tembus 10k? Oh, pasti seneng itu. Dari Elvan Gaming, kapan lahir? 19 Maret 2007. Kenapa dalam nama channel ada 19-nya? Soalnya itu tuh tanggal lahir gitu, 19. Kayak nama TikTok Wisnu 1937. 19 itu tanggal 19, 3 itu bulan ketiga, 7 itu 2007. 10k sub salto. Waduh, mana aku enggak bisa salto. Enggak usah lah ya. Aku enggak bisa. Main Minecraft dari versi berapa? Oh ya, dulu tuh sebelum ada ocean lah, sebelum ada ikan-ikan gitu. Terus aku udah lama enggak main, cuman ada aplikasinya gitu di dalam HP-ku, terus ya, habis itu ada ocean gitu. Minta texture pack. Aku texture pack itu cuma pakai texture ya. Mungkin bakal aku kasih link download jadi mungkin bakal aku kasih link download itu di deskripsi lah ya. Ini keburu-buru aku ya. Itu seturnya tuh udah beberapa itu aku ubah gitu. Kayak blok-bloknya tuh akhirnya kan juga ikutan berubah, cuman aku hilangin gitu. Jadi cuma armornya aja yang berubah. Dari Dev 435, Bang, Minecraft versi berapa? 1.17.2.01 untuk yang sekarang ya. Dari kapan main Minecraft? Udah lama pokoknya. Dede itu aja. Hashtag tanya 19. Oke. Okay. Dari Tanako Place, inspirasi nge YouTube dari siapa, Bang? Udah tadi. Kenapa nama channelnya Wisnu 19? Udah tadi. Next question. Dari Dimas Gun, biji kau ada berapa, Bang? Ya pasti kau tahu lah. Dari Ridwan Gunawan, kalau banyak kali nih. Kayak wawancara. Kalau Abang makan mie, kesukaan mie Abang apa? Abang mie itu mie goreng lah ya. Abang jago build atau speedrun, tapi kalau kamu suruh aku speedrun ya bisa, cuman ya nggak cepet-cepet amat gitu. Kalau kamu suruh aku buat build itu mungkin kayak kamu nyuruh ikan, kayak kamu menilai ikan dengan cara memanjat pohon, itu bakal terlihat sangat bodoh ikan tersebut. Abang pakai HP apa? Pakai HP Oppo A5s. Warna kesukaan apa? Oren sama hijau sih sekarang. Makanan kesukaan apa? Udah tadi ya, perkedel kentang. Suka memelihara hewan apa atau enggak? Enggak, dari dulu enggak pernah memelihara hewan itu, kecuali ayam yang warna-warni itu. Oh, itu dulu beli satu aja udah seweneng gitu. Punya ayam satu biji warna-warni lagi. Kalau abang ngecas abang sambil main HP atau enggak? Tergantung sih. Kalau aku mau main HP ya aku main HP gitu. Abang ngerokok atau kagak? Enggak. Tidak baik, teman-teman. Jangan ngerokok, oke. Okay. Kesukaan emoji Abang apa? Emot pala batu. Enakan main Minecraft atau Stumble Guys? Enakan main Minecraft lah. Udah itu aja, semoga dibaca. Oke, okay. Sekali lagi congratulations 2000 subscriber. Makasih. Next.
dari Bang Vito lagi, udah itu tadi. Dari Fakri Rasyad, umur berapa? 14 tahun tadi udah. Lahir pada tanggal, bulan, tahun udah tadi. Sejak kapan kenal sama Profesor Gaming itu udah? Setauku ini ya, setauku, seingatku ya. Itu sebelum Bang Prof itu 1000 subscriber, pas Bang Prof itu masih 900-an kalau nggak salah itu. Tempat tinggal dan di pulau, di Surabaya, di Pulau Jawa, Jawa Timur lah. Kalau udah besar mau pacaran sama atau nih sama nikah, berarti udah nikah pacaran gitu, selingkuh. Ya apa ya? Kayaknya ya nyari kerja dulu lah ya. Masa iya pacaran uangnya masih minta ke ortu? Aduh, malu atuh. Udah gitu aja jawab yang jujur, kalau enggak jujur gua tembak palanya. Ampun Mas, ampun. Ampun Om. Dari Huromi Kokiana, ini teman sekolahku sendiri. Jika manusia tidak bisa melihat oksigen, apakah ikan tidak bisa melihat air? Ini fix dari TikTok ini. Sering muncul gitu di aku. Robot adalah sebuah mesin yang dibuat oleh manusia. Apakah manusia bisa membuat robot manusia yang sempurna jika mengubah jaringan organ satu persatu menjadi konduktor listrik dan mekanik? Ya mungkin bisa, cuman ya orangnya mati duluan gitu sebelum kelar itu ya pasti udah mati. Ini temanku emang gak ada otak ya. Terus dari Gani Ardiansyah Putra atau Ardiansyah, lupa aku. Bang, lebih suka mana, punya Minecraft crack tapi banyak temen, atau punya Minecraft asli atau beli gitu ya tapi sedikit temen? Lebih milik crack tapi banyak temen, dan temennya itu pun tergantung gitu. Kalau teman tersebut bisa mengubah sudut pandangku gitu, soalnya aku dulu itu apa ya, sudut pandangku tuh agak melenceng gitu loh. Tapi sekarang udah bisa paham lah. Dari game kesukaan apa selain Minecraft? PSP kayak Ultraman, Naruto, Dragon Ball, itu aja. Harvest Moon itu sering aku itu tamat ku ulangin. Tamatnya tuh ya kalau udah nikah udah punya anak baru aku ulangin lagi gitu. Tinggal di kota mana? Surabaya. Hewan-hewan apa yang durhaka? Lupa. Ini udah pernah lu lupa cuman lupa gitu. Buah-buah apa yang kaya? Srikaya kan. Di Surabaya tempat tuh enak itu katanya sih. Ya soalnya aku enggak terlalu suka buah gitu. Dari itu tadi dari MC Gaming 07 ya. Sekarang dari Coolcraft, kapan jadi profesor tim? Udah lama sih, 2020. Pas Prof City itu belum besar gitu. Padahal itu udah emang udah besar, cuman enggak belum besar-besar belum sebesar sekarang gitu. Kenapa di nama channelnya ada 19? Udah tadi. Oke. Udah sampai sini dulu ya. Bentar. Ada dari Galen Ardi Putra atau Ardiansyah, enggak tahu lah, itu tanya umurku berapa gitu. Itu pun aku ingatnya itu cuma dari notif ya, soalnya chatnya itu langsung ditahan oleh YouTube terus langsung dihapus. Soalnya katanya itu kayak apa ya? Enggak tahu lah, pokoknya chatnya itu langsung dihapus. Dan ya, sampai sini dulu oke untuk Q&A kali ini. Jika kalian mau aku ngadain Q&A lagi, pastikan subscriberku tuh tembus 10k ya, atau 10.000 subscriber, aku bakal Q&A lagi. Dan ya, tonton video ini sampai. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir penuh tanpa di skip. Oke, thank you for watching and see you next time. Goodbye.